Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Okay, hello everyone, hello Chapan, how are you guys? Aku sangat senang banget karena kali ini aku akan mereaction untuk boyband yang benar-benar aku udah lama juga nih gak reaction, yaitu King and Prince. Bakal ada apa namanya beberapa hari ke depan untuk single mereka yang akan dirilis di YouTube, yaitu judul lagu Move. Music video dance version short clip. Jadi ini yang aku reaction memang yang versi short. Okay, bagi kalian yang ingin mendengarkan suaranya lebih jernih bisa langsung ke YouTube channelnya King and Prince. Let's see guys. Oh my god, I miss you so much guys. Straight on, let's go. Oh. Okay. By the way, satu hal yang ingin aku appreciate juga untuk mereka ya, dengan hanya tersisa dua orang. Dan memang aku pernah lihat juga kesedihan untuk perpisahan mereka, tapi sekarang udah bisa move dengan sesuai judul lagunya, itu Move. Okay, aku udah sangat menanti-nanti sekali untuk single mereka berdua. Sebenarnya tuh udah ada beberapa lagu kalau nggak salah ya, tapi kali ini aku mau mereaction kembali ya. Okay, untuk apa ya, kalau nggak salah official musik videonya akan diupload beberapa hari yang akan datang sih. Okay, next. Even tinggal berdua ya, aku pengen bertanya deh, kenapa mereka nggak nyari untuk apa namanya member yang baru, atau memang hanya dikonsepkan untuk mereka berdua aja? Karena mungkin story yang sebelumnya gitu ya, ingin mempertahankan dengan King and Prince ini. Nanti kalian bisa komentar juga lah ya seperti apa. Tapi menurut aku sih boyband dengan dua orang cukup berani sekali ya, serius cukup berani. Dan aku jarang juga, mungkin lebih kepada duo ya, kalau misalkan untuk dua orang sesuai dengan orangnya gitu ya. Tapi ini dalam masih berbentuk boy band guys. Okay, next. Tapi di sini ternyata cuma berdua aja dan nggak ada dancer yang lain. Oh, but I love this concept. Oh, nice. Oh, nice. Okay, salah satu lagu yang memang memperkenalkan aku dengan mereka yaitu Ichiban. Ichiban number one, na 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 na. Tapi kan aku nggak tahu ya, ketika mereka konser itu lagu-lagu yang mereka masih berlima itu boleh dinyanyikan atau enggak, karena secara mereka kan masih dengan nama King and Prince. Menurut aku sih kayaknya masih bisa ya, cuma dengan performance yang mungkin tidak seperti biasanya gitu. Tapi aku belum menemukan lagi sih untuk mereka menyanyikan lagu-lagu lama mereka. Dan aku juga jarang banget melihat mereka untuk live performance. So, bagi kalian yang lebih tahu juga tentang King and Prince dan tahu juga tentang live performance terbaru-terbaru mereka, please comment below guys. Gua benar-benar butuh banget informasi kalian. Okay, next. Oh, aku berharap ini lebih panjang sih. Oh, Bebenap, stop it. Okay, thank you so much for watching my video reaction. And if you know more about King and Prince, please comment below, guys. Aku udah gak sabar banget, karena memang akan segera diupload juga untuk baik official musik videonya, maupun nanti musik video dance versionnya ya. Karena ini mungkin salah satu lagu single yang bakal mendobrak mereka kembali.
Dan ini baru diupload 2 hari yang lalu. Kita tunggu untuk yang official music videonya dan practice yang fullnya ya. Tapi serius, untuk apa konsep ini aku tetap suka banget. Dan ya seperti biasa memang konsep-konsep dari J-pop ini ketika mereka even dance version tuh selalu keren banget. Selalu konsepnya tuh amazing gitu ya. Oh, I like it. Wow. Okay, aku harus like trip dahulu dan then aku udah like untuk dan music video dance version short ini. See you guys, and ada kita gue